Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Selamat pagi anak bapak semuanya. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan. Sebelum berolahraga, gunakanlah sepatu dan pakaian olahraga. Bola basket. Sejarah diciptakan permainan bola basket dimulai pada tahun 1891, tepatnya pada tanggal 15 Desember yang ditemukan oleh Dr. James Naismith. Di Indonesia sendiri, permainan bola basket dulunya sudah pernah didaftarkan pada salah satu ajang bergensi Pekan Olahraga Nasional atau PON pada tahun 1948 di Solo. Akan tetapi faktanya olahraga bola basket baru diakui di Indonesia secara resmi pada tahun 1951. Perbasi adalah singkatan dari Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan seluruh organisasi bola basket yang ada di wilayah Indonesia. Media atau alat bantu yang digunakan, bola basket, boleh bola karet, boleh bola plastik, boleh bola voli, boleh bola kaki. Langkah-langkah kegiatan. 1. Gunakan sepatu dan pakaian olahraga. 2. Sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran, awali dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama masing-masing. 3. Lakukan pemanasan dan pendinginan secara mandiri sebelum dan sesudah melakukan latihan yang ditugasi guru. Tugas 1, lakukan gerakan memegang dan melempar bola dengan meluruskan lengan. Tugas 2, berlatih melakukan gerakan menangkap bola basket. Tugas 3, berlatih melakukan gerakan mengiring atau dribel bola basket.